sebenarnya aku bisa pantun. Pantun apaan? Jadi si Rara jawab gitu, pantun apaan? Jadi, boleh nggak pantun ke kamu? Jadi, boleh aja. Jadi dia jawab gitu, boleh aja katanya. Nona cantik jualan jamu, jamu diminum terasa mengkudu, meskipun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Yo, 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 kembali lagi dengan saya nih. Gimana kabarnya kalian semua nih? Semoga sehat dan mantap pastinya, ya enggak? Oke, jadi kali ini ya teman-teman, jadi kali ini hari ini juga sih teman-teman, gue pengen bikin video teman-teman. Ya karena gue lagi free ya, biasanya gue malam-malam ya, biasanya gue bikin video malam sih ya teman-teman, jam-jam segini gitu. Karena kalau jam-jam segini biasanya itu ngechatnya enak teman-teman, jadi kayak apa ya teman-teman, online-onlinenya orang online, gimana sih bahasanya coy, ya gitulah ya pokoknya. Biasanya para remaja, anjir remaja, ya gitulah, itu jam-jam segini itu lagi online teman-teman, jadi ya tambah suka ya enggak gitu teman-teman. Jadi yang pengen gue sebek-sebek nikmat kali ini namanya si Rara ya teman-teman. Jadi ini udah temen sih teman-teman. Jadi gue pengen baperin dia ya teman-teman. Jadi nggak tahu sih nanti apakah berhasil apa enggak. Ya semoga berhasil karena ini ya tinggal tuh. Tinggal tunggu saja lah ya teman-teman. Ya mumpung belum malam ya enggak. Oke, tapi sebelum lanjut videonya, mari kita bangun channel ini bersama-sama ya teman-teman, dengan tekan tombol like-nya, komen, serta subscribe-nya, biar saya semangat bikin video seperti itu teman-teman. Oke, ya itu aja sih teman-teman, langsung saja teman-teman cekidot dah. Oke teman-teman, udah saya kirim ya, cuma saya kirim aja sih teman-teman. Hei aja gitu ya. Oke, biar agak unik ya enggak, biar agak mantap dan asik. Oke, teman-teman, udah saya kirim ya teman-teman, lagi dua kali aja sih teman-teman. Biasanya gue enggak nyepam, enggak terlalu nyepam karena ya maksimal gue segini gitu ya enggak. Cuma 2 atau 3 itu udah maksimal batas nyepam. Kalau enggak dijawab ya udah, kita chat besoknya lagi. Tapi biasanya ya tunggu saja sih, semoga cepat dibales ya enggak. Yang ingin jadi saya bacakan teman-teman, jadi chat-chatannya yang saya bacakan, mau gombalnya berhasil mau enggak, mau itu gombalan lucu apa romantis, itu silahkan apa ya teman-teman, kirim di Instagram saya, nanti saya akan bacakan ya teman-teman satu-satu. Jadi membuat konten baru biar kalian para subscriber enggak jenuh ya enggak. Pokoknya mungkin kalau yang kirimannya banyak mungkin nanti saya akan bacakan. Jadi pokoknya mantap, saya tunggu ya teman-teman cacatan kalian yang berhasil, yang enggak pokoknya semuanya kirim ke Instagram saya ya, di @acasolo313. Oke teman-teman, akhirnya udah dijawab, dia menjawab apa katanya, anjay kan yang penting mantap kan, yang penting asik, udah dijawab boy, tuh kan lu kan udah dijawab, yang penting kita sabar ya enggak, malah ngegas. Gue gituin baik, awal-awal gini kita buat dia agar menjawab terus, itu ada triknya boy, biar lebih dekat, biar lebih mantap dan asik seperti itu teman-teman. Siapa juga, jadi dia cuma jawab itu boy, siapa juga katanya. Oke kan yang penting lebih nikmat, kan yang penting lebih asik dan lebih dekat seperti itu teman-teman. Cewek itu harus lembut, anjay. Gue gituin boy, biar lebih lebih dekat, biar lebih asik dan menawan seperti itu teman-teman. Oke dah, oke. Biarin. Dia jadi gitu, boy. Biarin katanya. Wadidaw, wadidaw, mantap. Wadidaw, wadidaw, asik. Malah dia emosi beneran anjir. Tapi yang apa pasti yang penting udah dijawab. Kita lanjutkan saja teman-teman. Jangan gitu, anjay. Gue gituin anjay. Walaupun udah temenan tapi gue apa ya teman-teman, bikin emosi temen itu gue suka ya enggak? Mantep. Iya, bawel katanya. Ya, karena gue udah lumayan deket jadi apa ya teman-teman, gini cacetan agak emosi itu biasa ya enggak? Ya seperti itulah ya teman-teman. Mantep. Oke, lanjutkan saja teman-teman.
kamu lagu anak-anak hafalkan. Nah, anjay, gue awal gini kita kasih apa ya teman-teman, kata-kata yang apa ya sih bahasanya sih ya teman-teman, ya gitulah ya, kata-kata atau topik yang mantap seperti itu teman-teman. Judulnya apa? Dia langsung nanya judul boy. Oke, I see. Aku nyanyi lalu lanjutin liriknya. Wede gue gituin boy, biar lebih dekat ya gak, biar lebih mantap dan lebih asik seperti itu teman-teman, biar lebih good gitu ya gak. Oh, Wede dia cuma jawab gitu boy. Oh, katanya wadido mantap, wadido asik dan the best anjir, dan the best, wadido good. Bangun tidur ku terus titik-titik-titik coy. Langsung gimana nih jawabannya si Rara nih. Wanjay, udah tidak sabar nih mandi. Wede dia jawab gitu boy, mandi. Oke. Dia sudah terpancing boy. Kan sudah terpancing nih, langsung lanjutkan saja. Salah anjay, gue langsung salahkan ya gak. Kita membuat topik yang beda, yang asik dan the best. Waduh, dan the best. Salahnya di mana? Wede dia jawab itu baik. Salahnya gimana? Di mana? Oke. Ternyata si Rara belum tahu juga nih teman-teman. Waduh, yang nggak apa sih belum tahu. Langsung pepet terus. Bangun tidur, ku terus memikirkanmu. Itu kan, tuh kan emang kata-kata dari saya emang bener-bener beda ya enggak, bener-bener mantap, bener-bener asik, bener-bener the best. Wajib Anda coba sendiri di rumah, makin asik asikku. Ah, gak percaya katanya. Waduh. Dia ternyata tidak percaya, tapi ya tidak apa-apa, pokoknya lanjut terus. Harus percaya, WKWKWK. Wede gue gitu. Untuk mempertebal kalimat gue lagi ya gak. Wanjay, gue. Ah, gak deh katanya. Oke, dia cuma jawab gitu. Ah, gak deh katanya. Oke, gak masalah sih teman-teman. Kita apa-apa terus ya gak. Jangan putus asa. Wanjay. Tadi di status itu kamu. Dan langsung kita membuat topik. Wede dia karena dia tadi membuat status, jadi gue pengen membuka topik itu teman-teman. Yang mana? Wede dia langsung jawab gitu. Yang mana katanya. Oke, gak masalah. Yang penting lagi dekat, yang penting lebih asik. Yang sore tadi ya gak. Oke, jadi si Rara tadi apa ya teman, buat statusnya sore sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 4 atau jam berapa ya gak. Oh iya, kenapa? Dia langsung tanya boy. Dia langsung kepo. Yang saya suka seperti ini, dia langsung kepo, langsung tanya balik. Oke deh. Kok beda sekarang? Ini gue langsung gue gituin boy. Kok beda sekarang? Langsung gimana jawabannya si Rara? Sudah tidak sabar nih. Wanjay, sudah tidak sabar. Beda gimana sih? Wede dia jawab itu boy. Beda gimana sih? Oke, makin mantap nih boy, makin asik dan the best dan good ya gak, makin mantul. Iya, ada manis-manisnya. Anjay, emang kata-kata dari saya emang bener-bener mantap, bener-bener asik, bener-bener the best. Wajib Anda coba sendiri di rumah ya gak. Makin asik asikku anjay, makin asik asikku. Lah, dia langsung ketawa boy. Lah, katanya. Ya gak apa-apa, kan lebih mantap, kan lebih good ya gak, kan lebih asik. Jawab jujur ya. Ini langsung gue gituin boy, jawab jujur lah ya. Langsung gimana jawabannya nih. Wadidaw mantap, wadidaw asik. Apa? Ini dia jawab itu boy, apa katanya. Oke, makin mantap dan menawan. Wanjir, menawan. Kamu tahu bulan? Wede langsung kita tanya boy, membuat topik yang beda lagi boy, yang asik dan the best. Wianja, yang the best. Bulan yang di atas kan, tanda tanya. Lah. kocak si Rara, kocak juga ya gak. Oke, iya, masa di bawah. WKWKWK. Anjir, emang mantap, emang asik dan the best dan good. Wianja dan good.
Ya kan siapa tahu, ini dia jambak gitu kan. Ya kan siapa tahu, katanya. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita lanjutkan ya nggak. Kamu jujur pernah ke bulan? Ada langsung gue tanyaan gitu, bay. Wadido, wadido, mantap, wadido, wadido, asik lah. Ginggo, ini dia jawab gitu, bay. Ginggo. Apa sih teman-teman bahasanya ginggo itu apa ya? Apa ya? Gue ngelindur nggak ya? Gitulah ya bahasanya. Yang ginggo sih bener ya nggak. Jawabnya pernah apa belum? Wih, langsung gue gitu gue. Jawabnya cuma pernah apa belum ya nggak? Langsung gimana jawabannya nih? Belum. Wih, dia cuma jawab itu baik belum. Oke oke nggak masalah nggak masalah. Yang penting lebih mantap, yang penting lebih asik. Tapi wajahmu kok bercahaya? Manja, emang kata-kata dari saya emang benar-benar beda, benar-benar mantap, benar-benar asik. Wajib Anda coba sendiri di rumah ya enggak? Makin asik asikku, anjay, makin asik. Apaan sih? Apa? Sambil ketawa, boy. Anjir. Ini udah ketawa-ketawa mantep ya nggak? Ketawa-ketawa asik, anjir. Ketawa-ketawa the best, seperti itu, teman-teman. Kamu pernah makan bakso kan? Ini langsung gue gitu ya, boy. Apakah si Rara sudah makan bakso? Langsung membuat topik baru lagi biar dia nggak bosen ya nggak? Pernah sering. Ini dia jawab gitu, boy. Pernah sering. Oke. Saya mempunyai ide nih. Kalau bakso keliling pernah? Ini langsung kita tanya gitu, bay. Kalau bakso keliling pernah? Langsung gimana jawabannya nih? Semoga mantap dan asik. Pernah dong. Ini dia jawab gitu, bay. Pernah dong. Katanya. Wadidoh, wadidoh, mantap. Wadidoh, wadidoh, asik. Makin semangat dan the best. Wanja, the best. Kalau mau beli, bilangnya gimana? Ini langsung kita membuat topik yang unik, yang beda dari cowok manapun ya nggak? Biar dia itu tidak bosan, wanjay. Beli bang, beli bang. Anjir, anjir, anjir. Oke, gak masalah, gak masalah. Oke. Kalau bilang sini bang, bisa. Nah, langsung kita gituin, boy. Pokoknya kita membuat topik yang beda, yang asik dan the best. Sama aja kan, dede. Sama aja kan, katanya. Oke, saya mempunyai ide nih, yang brilian, yang smart dan asik. Beda ya kalau aku manggil kamu, Dede. Wanja, langsung kita kasih pancingan yang beda, yang mantap dan asik dan the best. Maksudnya, Dede, si Rara langsung bingung, we. Maksudnya, Dede. Oke, mumpung si Rara bingung ya nggak, yang saya apa ya teman-teman, incar ya, mumpung dia bingung, langsung saja teman-teman. Sini yang, sini yang, sini yang. Anjay. Emang kata-kata dari saya emang benar-benar beda ya nggak? Kata-kata dari saya emang benar-benar mantap, benar-benar asik, benar-benar the best. Wajib Anda coba sendiri di rumah ya nggak? Udah berani ya sambil ketawa. Ini dia langsung ketawa. Gue ngituin aja dia, si Rara udah ketawa, makin semangat ya nggak, makin asik. Sebenarnya deg-degan WKWKWK, anjir ya, bener sih teman-teman. Gue aja yang temannya panggil gitu agak deg-degan ya nggak. Mantap kok bisa, hahaha. Katanya udah dia jangan jawab kok bisa deh. Wadidaw, dia mantap dan asik. Takutnya kamu marah, WKWKWK. Jadi gue gituin, takutnya dia marah ya nggak. Yang penting lebih mantap, yang penting lebih asik. Iya enggak lah, ini dia jawab itu, iya enggak lah katanya. Wadido, wadido, mantap, wadido, wadido, asik. Oke, makin mantap dan good ya enggak, dan mantul. Kamu tahu enggak, ini langsung membuat topik ini, yang beda, yang asik dan biar dia enggak garing, enggak bosen ya enggak. Seperti itu teman-teman. Tahu apaan, ini dia jawab itu, baik. Tahu apaan? Oke, makin mantap dan asik. Sebenarnya aku bisa pantun. Wede, gue gituin anjay. Biar lebih mantap, biar lebih asik dan good. Wah anjay dan good. Pantun apaan? Wede, senara aja gitu. Pantun apaan? Wadidoh, wadidoh, mantap. Wadidoh, wadidoh, asik. Makin semangat. Makin asik. Boleh gak pantun ke kamu? Wede.
Wanjay, langsung gimana nih jawabannya nih? Agak deg-degan juga sih anjir. Boleh aja, jadi dia jawab itu boleh aja katanya. Wadidaw, wadidaw mantap, wadidaw, wadidaw asik dan good. Wanjir, dan good. Nona cantik, jualan jamu. Jamu diminum terasa mengkudu. Meskipun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu. Anjay gak tuh, emang kata-kata dari saya emang bener-bener mantap, bener-bener asik, bener-bener the best. Wajib anda coba sendiri di rumah ya gak? Makin asik, asikku, anjir. Malah pantun cinta sambil ketawa. Ya gak apa-apa kan, lebih agak lebih dekat biar lebih mantap dan asik. Anjir dan asik. Nilai dong bagus kagak. WKWKWK. Dia langsung gitu-gituin gue. Nilai dong bagus kagak. Langsung gimana jawabannya? Semoga mantap dan asik. Bagus kok. Ini dia jawab itu. Bagus kok katanya. Oke, kan lebih mantap, kan lebih asik dan the best dan good. Mau lagi? Jadi langsung kita tawarkan ya enggak. Mau lagi? Langsung gimana jawabannya nih? Mana? Wadidaw jangan jawab itu mana katanya. Wadidaw, wadidaw mantap, wadidaw, wadidaw asik dan good. Udah habis. WKWKWK. Gue gituin boy, langsung gimana reaksinya nih? Waduh. Nyebelin. Wadidaw jawab itu. Ya enggak apa-apa, kan lebih mantap, kan lebih asik dan good ya enggak? Dan mantap betul. Kan besok bisa lagi. Deh, gue gituin baik kan besok bisa lagi ya enggak? Makin mantap, makin asik dan the best dan mantap betul mantul. Terserah kamu deh. Dia jangan-jangan gitu. Terserah kamu deh. Ya kan lebih mantap, kan lebih dekat dan asik dan good. Wanjay dan good. Soalnya aku udah ngantuk. WKWKWK. Wede gue gituin anjir. Ya karena udah jam 11 ya teman. Jam 11 lebih hampir jam setengah 12 anjay. Oh ya udah tidur aja dulu. Nah ini dia langsung sinar aja gitu bay. Tidur aja dulu katanya. Oke. Makin semangat dan asik. Yakin nih WKWKWK. Yakin nih. Langsung gimana nih jawabannya nih? Semoga mantap dan asik. Iya tidur aja. Hehehe. Wanjay. Iya tidur aja. Wadidaw wadidaw mantap. Wadidaw wadidaw asik. Oke, good night. Wede, gue gituin anjir. Biasanya kalau gue habis chat, wede, gue gituin boy. Biar lebih apa ya? Chemistry-nya dapat biar agak lebih mesra ya enggak? Iya, good night anjir. Sama emoticon mantap-mantap ya enggak? Ya aduh, ada anjir. Sebenarnya gue pengen lanjut nih ya, teman-teman videonya. Ya, tapi karena udah malam ya teman-teman, gue udah apa ya teman-teman, menguap mulu ya teman-teman dari tadi ya enggak. Ya udah ya teman-teman, jadi ya udah ya teman-teman, seperti itu chatannya ya teman-teman, saya dengan si Rara. Bagaimana caranya biar ngechat enggak bosan ya, seperti ini teman-teman. Jadi pada saat anda punya gebetan atau pacar atau yang lain atau teman cewek, biar chatnya enggak bosan itu apa ya teman-teman, silahkan gumbar lah ya, seperti itu sih teman-teman. Sebenarnya gampang teman, tergantung kitanya membuat topik atau apa ya, membuka topik itu biar si Rara si anda targetkan si doi itu biar enggak apa ya, enggak bosen seperti itu ya. Mungkin itu aja sih teman-teman, sedikit apa ya chatan ya, maaf kalau videonya agak apa ya teman-teman, agak pendek ya, maaf ya teman-teman karena ya terhalang oleh waktu, karena gue bikin video gini udah kadang 2 jam kadang lebih kadang 3 jam bahkan ya, seperti itu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman videonya. Jangan lupa untuk di like video ini ya teman-teman, di komen dan serta subscribe biar saya semangat bikin video setiap hari, seperti itu. Dan jangan lupa di subscribe tentunya ya teman-teman, biar saya semangat bikin video. Dan yang terakhir jangan lupa support channel ini agar channel ini berkembang pesat ya, hingga jutaan subscriber, semua naik. Amin. Terima kasih ya teman-teman. See you, bye bye.